Yo, kembali lagi di channel kita, bukain dong seperti biasa, klik subscribe dulu channel ini agar membantu kita untuk membuat video-video yang lebih kreatif lagi. Kali ini kita mau unboxing yang namanya Kuaci Naraya. Ini kuaci terbaru yang kita dapatkan dari minimarket terdekat ya. Jadi ini ada kuaci dengan merek baru, merek Naraya. Wangi dan gurih nih slogannya. Ini kuaci dari bunga matahari dengan kualitas fine quality, berarti kualitas terbaik dan lumayan. Diproduksi di Serdang nih, PT Hoki Sukses Mandiri. Oh, ini dari Hoki. Tapi kok ada stikernya, kita buka deh. Siapa tahu ini kadaluarsa. Oh, ini ganti nama merek ini. Jadi diproduksi oleh PT Interfood Sukses Jasindo, cuma sekarang mungkin udah ganti nama atau gimana, dengan diganti dengan PT Hoki Sukses Mandiri. Jadi ditutup stiker ini. Oke, sudah, itu nggak masalah. Nah, ini kuaci biji matahari adalah kuaci yang diambil dari bunga matahari, berkualitas besar tapi berisi yang khusus dipetik dari bunga matahari di perkebunan Mongolia. Nah, ini dia, ini juga ada stikernya. Tadi kan kita udah tahu sama-sama diproduksinya sama perusahaan itu, mungkin sudah ganti nama atau gimana, nggak tahu. Sini ada komposisinya, ada takaran sajinya. Kalau ini beratnya sekitar 70 gram ya. Jadi kita mau unboxing aja, kita langsung buka aja. Unboxing ya, ini kacanya tidur. Kita langsung buka aja. Mungkin beda nih Pak Cini sama Rebo, mungkin ada perbedaannya. Jadi kita langsung buka aja. Ya, kita sudah menyediakan. Wow, ini lebih gede ya dibandingkan Rebo. Cuma isinya memang lebih sedikit karena bungkusnya lebih kecil. Ini isinya, kuacinya. Kita buka satu ya. Ini. Ini dia hasil bukaannya. Dan ternyata kuacinya memang lebih besar ini. Tuh. Besar ya banget. Ini bungkusnya segini. Isinya besar banget. Kita cicipi ya, ini rasa original sih. Enak, ini gurih dan lebih besar. Biasanya kalau Rebo kecil-kecil. Ini besar-besar. Ini besar juga kan, gemuk-gemuk. Oke, sekian dulu video dari kita. Kita udah membuka kuaci dengan merek Naraya. Tonton terus video ini, klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tunggu video berikutnya. Sampai jumpa dari kita.